Makin enak, makin enak masuk nomor 10. Masih dapat 17-18, hanya terpaut satu angka saja. Nah, dia main satu set, satu set. Tadi kalah dia. Asing, umpan. Sembilan belas. Nomor tiga di mana? Udah nggak usah dirabu. Herman Shaw. Bocor tadi melakukan pukulan keluar. Satu angka di belakang. Habis akan lakukan shock. Bersiap dia. Lakukan. Baik sekali passing. Umpan. Masih dapat. Masuk garis. Di dalam. Dua puluh enam belas. Taruh dong pemain ini. Enggak. Bohong dia. Bohong. Gak ada kami bertaruh. Cukup seru pertandingan pada sore hari ini. Santai. Dapat. Bola pick disambar tadi dengan cepat oleh Calvin. 19-22. Bro, tempel bro. Variasi. Aku menang aja seperti ini. Udah tengah. Berapa kali sih lu jadi cuma sakit gol lu. Macam mau enggak betar rugian ya waktu itu. Bagus lah guys sama ini. Dia lah sama dia itu kan. Tadi itu kan. Yang enggak yang manajer apa? Manajer bulan. Iya. Ini memasuki angka kritis. Kedudukan 20-23. Masih dapat. Lawan 20. Irwan shot. Beda 3 dengan sini.
masih tertunda. Lagi lewat kaki. Kenapa bola sama dia tuh? 4 ini. Game ini. 21-24. Jus nih jus. Tanggung siap. Jus. Nantikan. Servis pertama akan dilakukan oleh Bintang. Bintang akan lakukan serve. Baik sekali spike yang dilakukan oleh Baju Raju. Spike yang dilakukan oleh Bintang tadi membentur net, kembali jatuh di permainan sendiri 2-0. Bincang dia. Ready, serve. Cuci kok ya? Enggak, aku tuh ngapain kok. Tutup baik. Terjadi end 3-0. Apa yang terjadi anak-anak Senang? Tidak ada reaksi tadi. Time out dimintakan oleh pelatih Lalang. Orang Pondok Lalang ke meja panitia. Ah, di sini perlu kami beritahukan bahwasanya besok Putra Domas, karena sudah pernah mengalami kekalahan sekali, Putra Domas besok akan menurunkan full team dari Asahan karena mereka harus menang. Full team orang Pandu CS. Itu untuk memenangkan marwah Putra Domas. Saksikan besok bahwasanya akan berhadapan dengan SMA Nusantara Gasper. Perbarakan dari Serdang. Sekali lagi penonton yang ada di stadion orang Pondok Lalang, mohon ke meja panitia, mohon bantuannya ke meja panitia segera orang Pondok Lalang. Ya, poin sekarang menjadi 4-1. 8 detik. Di dalam poin menjadi 2-1. 2-4 maksud saya. Masih dapat, angkat lagi. Ya! Gagal. 5-2. Tolonglah, kalau ada anak Pondok Lalang yang nonton, atau kalau ada Dwiki, supaya ke meja panitia. Atau yang dekat rumah Dwiki, coba tolong ke meja panitia. Anak Pondok Lalang. Disemakan. Gagal, dia sekali di suara 3-5. Keluar, poin bertambah 6-3. Terpandu. Agung Sob. Menang lagi lah pendek. Masih Agung akan lakukan set dalam kedudukan 7-3. Timpat 7. Ini bak sama ya menek murti. Irwan Sob. Terjadilah pergantian pemain. Kami ingatkan untuk menjaga marwah Putra Domas. Saksikan besok, dukung pemain Putra Domas akan berhadapan dengan tim Gasper Lubuk Pakam.
untuk bisa maju ke perempat final, tim Gomas harus menang karena didukung oleh pemain-pemain dari Prapon dari Asahan dan juga didukung oleh Bapak Pengusaha Dolomasiul yang tidak asing lagi, Bapak Akian mendukung dengan sepenuhnya. Mari sama-sama kita saksikan besok, jangan sampai ketinggalan. Sembilan lima. Tapi apabila tim dari Sena kalah, mereka masih mampu maju ke perempat final. Gagal 6-9. Time out dalam kedudukan 9-6. Habisin waktu. Diantisipasi tadi oleh pemain dari Sena 10-6. Rudy Sob. Memasuki angka kritis. Ayo Maman. Nama jauh tertinggal nampaknya. Sena time out dimintakan oleh pelatih dari Sena. Iya. Ih, jadi nabrak ke sana. Nabrak ke sana. Kendati kalah pun, tim dari Sena masih punya harapan untuk maju ke perempat final. Last one. Alina. Nanggut lagi deh ya. Gagal 8-14. Lagi.
masuk lagi dapat di imbang ini 9-14. Kembar, sok. Selesailah pertandingan pada sore hari ini. Jangan lupa besok beramai-ramai.